MPTV MP banget. Hai Trismania, balik lagi sama Mercia di kelas Trisma Special edisi Presslist 13. Nah Trismania, sekarang Mercia lagi ada di sekolah untuk melihat bagaimana sih proses pembuatan pameran untuk Presslist 13 nanti. Presslist 13 nanti diadakan pada tanggal 23 Desember sampai 24 Desember 2022. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk ikutin terus di MPTV MP banget. Jadi di sini ada Radit sebagai koor pameran. Aku mau nanya-nanya dikit nih, boleh kan? Iya, boleh. Kenapa? Nah, jadi bisa jelasin nggak sih kalian tadi itu buat apa? Nah, jadi kita dari 2 hari terakhir itu lagi ngerangkai partisi, di mana kalau partisi nyewa itu per partisi itu 300.000. Maka dari itu, karena untuk menghemat biaya juga dapat digunakan berkali-kali, jadi kita punya partisinya, kita buat partisi. Nah, jadi dari 3 hari terakhir itu baru ngerangkai partisi, dan hal itu karena ada beberapa kendala. Untuk timnya itu siapa aja sih yang ikut? Kalau untuk dari timnya sendiri, sebenarnya yang utama itu ada Gandhi, ada Iki. Tapi biasanya juga ada bantuan tambahan kayak dari angkatan 45 yang lain, dari 46, dan juga kemarin ada dari teater. Teater? Dari ketua teater. Oh iya. So, untuk proses pembuatannya itu berapa lama sih kira-kira? Kalau untuk proses pembuatannya hari ini harusnya udah selesai semua. Sebenarnya bisa diselesaikan kemarin, cuman karena ada kendala hujan jadi kita harus diam dulu, dan ya hari ini harus selesai. Kendala hujan ya. Kalau misalnya selain kendala hujan tuh ada kendala lain enggak? Mungkin karena dari angkatan kita, angkatan 44, 45 dan 46 itu sebenarnya kekurangan tenaga cowok sih. Karena dibanding angkatan-angkatan sebelumnya, di angkatan ini aja yang tim inti cowok cuma 2. Kayak gitu sih. Kalau misalnya dari kendala yang lain, mungkin karena kita belum pernah ngebuat partisi, jadi kita harus mikirin kayak konsepnya supaya nggak salah, supaya nggak buang bahan banyak, kayak gitu. Satu kata untuk presslist. Sukses. Oke, makasih Mbak. Oke.
Nah, itu dia tadi proses persiapan pameran yang akan diadakan pada Prestis 13 nanti. Jangan lupa ikutin terus keseruannya hanya di MPTV MP Banget. Bye-bye!